Halo teman-teman Nyuminyo, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya Bernard di channel favorit khusus mancing cumi, Nyuminyo. Oke teman-teman Cuminger, hari ini saya bersama dengan dua orang teman kembali berkunjung ke Pulau Onrus, pulau kesayangan para Cuminger semua. Untuk kali ini, saya sesuai dengan permintaan dari salah satu subscriber saya yang bertanya, kenapa mancing cumi bisa mocel? Oke, ikuti terus video saya yang akan membahas topik kenapa mancing cumi bisa mocel. Oke, untuk alasan pertama kenapa kita mancing cumi bisa mocel, yaitu pertama adalah ini, mata kail dari umpan cumi. Mungkin teman-teman Cuminger yang sering mancing cumi lupa dalam melihat atau memeriksa mata kail yang ada di umpan cumi atau kapela ini. Nah, mungkin saja teman-teman Cuminger setelah menggunakan sekian lama umpan cuminya, barangkali pernah nyangkut di batu karang atau pernah kebentur sesuatu lah di dalam air, ada kemungkinan mata kail di umpan cumi atau kapela ini menjadi bengkok atau menjadi tumpul atau tidak runcing kembali. Nah, ini salah satu penyebab kenapa teman-teman Cuminger mancing cumi sering mocel, yaitu mata kailnya sudah tidak runcing lagi. Sini teman-teman, sebaiknya diperbaiki mata kailnya, yaitu teman-teman bisa menggunakan kikir. Ada satu alat yaitu kikir mata kail seperti ini contohnya nih gambarnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan kikir mata kail itu untuk meruncingkan kembali mata kail dari umpan cumi ini agar nanti teman-teman Cuminger tidak mengalami mocel atau sudah pernah strike tapi lepas. Nah, ini karena mata kailnya kurang runcing. Oke, jadi teman Cuminger harus sering periksa keruncingan dari mata kail umpan cuminya agar jangan sampai terjadi mocel. Oke.
hal lainnya. Kenapa teman-teman Cuminger sering atau pernah mocel? Yaitu ini, drag reel. Nah, teman-teman Cuminger mungkin waktu mocel atau waktu lepas umpan cuminya, setelan drag reelnya ini terlalu kendor, kurang kencang. Sehingga saat teman Cuminger strike cuminya, waktu teman menggulung reelnya, itu terlalu lemah atau terlalu lambat. Karena waktu strike, cumi itu juga melakukan perlawanan. Dia akan tarik mundur umpan cumi kita yang sudah disergap. Nah, waktu kita menggulung reelnya, apabila drag reelnya ini kendor, otomatis tancapan atau tentakel cumi yang menancap di mata kainnya ini belum terlalu kuat atau belum terlalu nancap. Dan pas kita gulung karena drag reelnya ini kendor, otomatis itu juga bisa mengakibatkan cumi mocel atau lepas. Nah, jadi teman-teman Cuminger, tolong waktu kita akan mancing atau akan casting, akan melempar umpan cuminya, kita harus coba tarik dulu. Kita harus tarik dulu benang tali pancingnya di reel. Jangan sampai terlalu kendor. Dan juga jangan terlalu kencang. Jadi kita tarik selama masih bisa ditarik. Nah, itu setelan draknya. Jadi jangan terlalu kendor dan juga jangan terlalu kencang. Karena kalau terlalu kencang, itu juga berbahaya. Yaitu bahayanya waktu kita lempar casting dan waktu kita jerking atau menyentak-nyentak joran, kalau misalnya umpan cumi kita tersenggol atau tersangkut batu karang dengan kondisi drag reelnya terlalu kencang, itu mata kail yang ada di umpan cumi kita sewaktu menyenggol atau menancap ke batu karang itu menancapnya terlalu kuat. Dan resikonya kita mengalami kesulitan untuk melepaskan mata kail atau melepaskan umpan cumi kita yang nyangkut. Resikonya jadi nyajen. Jadi ingat, setelan draknya jangan terlalu kendor dan jangan juga terlalu kencang. Jadi yang penting masih bisa kita tarik tali pancingnya. Itu penyebab kedua kenapa teman Cuminger pernah mengalami mocel saat sudah strike cuminya. Oke? Okay? Dan hal yang terakhir, kenapa teman Cuminger saat mancing cumi sering mocel, yaitu teman Cuminger terlalu terburu-buru menyentak umpan cuminya saat dirasa sudah ada sentuhan atau sambaran dari cumi. Yaitu saat cumi menyentuh dengan tentakelnya ke badan umpan cumi atau kapela. Nah, di situ teman terlalu cepat untuk menyentak. Jadi, tentakel cuminya itu belum megang penuh ke bagian badan
kapela atau empat cuminya, teman udah sentak, sehingga cuminya itu dia mundur ke belakang atau menghindar, dia lepas. Jadi kita biarkan dulu umpan cumi kita itu dipegang penuh atau ditangkap penuh oleh tentakel cuminya, serasa sudah tarikannya mulai kencang, baru kita sentak, sehingga nanti tentakel cuminya itu akan nancap penuh di mata kail kapelanya dan otomatis tidak akan nancel. Jadi itulah tiga alasan utama kenapa teman-teman cumi-cumi sering mocel atau sering lepas saat cuminya sudah menyergap umpan cumi atau kapela kita. Oke, teman-teman, sekian dulu acara video saya kali ini. Jangan lupa share ke teman-temannya bila informasi video ini berguna untuk teman-teman pemancing cumi juga. Sampai jumpa. Salam dunia hitam. Selamat.